Aku mati kempen Indonesia dengan gaya debat dia. Dekat Malaysia nak ada debat pun susah, man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan salam Pancasila. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, proses pemilu Indonesia sepertinya masih menjadi magnet bagi negara tetangga. Hingga saat ini isu pemilu 2024 sepertinya tetap menjadi trending topic di negara tetangga Malaysia. Ada banyak pokok bahasan yang diulas oleh beberapa media di negara tetangga, dan salah satunya adalah sistem politik dan demokrasi yang paling sering dibahas. Dan kadang isu ini menjadi headline news di media-media Malaysia maupun dibedah dalam ruang podcast dari YouTuber-YouTuber negara tetangga. Mungkin Cik Karim boleh kongsikan mengenai keunikan demokrasi yang disebut sebagai pemilu ataupun pemilihan umum di Indonesia. Apa unik dan bezanya dengan Malaysia, dan mungkin daripada jawapan daripada yang kita nak ni, daripada segi proses dan juga perbezaan dari sistem yang mungkin boleh dikongsikan. Tapi satu perkara dalam masa yang sama, apa membezakan Indonesia politiknya untuk dimerangkul itu berbanding? Kerana ramai yang wartawan datang ke Indonesia, dia ingatkan sistem kita dah tentu lain. Dan yang cara mesej politik juga lain. Kita masih lagi cerita gabungan-gabungan yang tak sama ni, pengkhianat dan sebagainya. Tapi mereka dah selesai perkara itu. Bagaimana kita dapat kenal nanti bahawa Indonesia ni lain makanannya, Amir, dan juga mungkin nanti Rizal. Kap, tentang apa beza ya, mungkin di Malaysia ini kita begini dan Indonesia begitu. Saya rasa proses kita kena faham ya. Proses pembentukan demokrasi itu ataupun kematangan demokrasi itu sangat berbeza di antara dua negara ini ya. Dalam bahasa Inggerisnya democratization. Dalam bahasa Melayunya proses pembentukan demokrasi itu sendiri. Jadi Indonesia melalui period-period yang sangat berbeza, yang berbeza dengan politik Malaysia. Ini saya tidak mahu menggunakan perkataan mematangkan, kerana bukan saya nak cakap satu itu lebih matang daripada segi politik dan yang lain tidak. Tetapi proses ini membawa ataupun menjadikan pengundi-pengundi Indonesia itu saya rasa lebih berani dan lebih real ya. Tapi, dalam memilih. Dan the last point is nombor tiga, you have to understand one important historical fact ya, yang berlaku di dalam proses pendemokrasian ataupun democratization Indonesia. Tahun 1999 apabila berlaku the first ever multi-party election ya, selepas jatuhnya Soeharto itu. Sudah lama. Sistem parti ini dilemahkan. Jadi parti politik itu tidak mempunyai kuasa yang dominan seperti mana di Malaysia ini. Ya, dan itu sengaja dibuat. Dan sistem baru ini sebenarnya lebih mengetengahkan calon daripada parti. Itu yang jadinya, walaupun parti katakan PDIP itu masih parti yang paling popular, tapi mungkin calonnya tidak akan mendapat undi sebanyak yang parti yang mungkin nombor tiga sekarang ini. Itu diterjemahkan kepada pengundi juga, memahami ya, sekalinya. Jadi, so it's a mixture of a few things. Of course, direct proportional, proportional representation juga satu faktor di mana kita tidak memilih parti. Kita pilih direct, I mean bukan kita lah, orang Indonesia. Dia pilih direct kepada calon. Di Malaysia, kita pilih parti. Ya, pemilu 2024 sepertinya menjadi sorotan khusus oleh negara tetangga ini. Sehingga ada yang mengatakan pemilu Indonesia viral di Malaysia. Dan memang kalau dilihat sejak sebelum proses pemilihan umum hingga pasca pemilu, tema pemilu di Indonesia booming di Malaysia. Dan ketika masuk dalam topik masa kampanye kemarin, mereka juga menyoroti secara khusus dan mereka bandingkan dengan model kampanye yang ada di Malaysia. Dekat sini, aku nak setuju dari segi kempen dia, man. Aku mati kempen Indonesia dengan gaya debat dia. Dekat Malaysia nak ada debat pun susah, man. Betul? Okey. Kita bahas dari segi debat dulu. Kita bahas dari segi debat ke Indonesia. Betapa opennya debat tu. Betapa okey tu untuk kita faham bahawa adakah pemimpin-pemimpin yang bertanding ada level intelektual yang bagus atau ada idea bagus. Dekat Malaysia, nak debat pun kita tak on dah. Walaupun Datuk Seri Anwar selalu open untuk debat. Dan yang lain tak ada yang sambut. Soalan aku, adakah patut Malaysia mengikut move macam Indonesia itu debat? Rakyat di bawah mahukan perkara-perkara asas itu dibela. Dan ini yang kita simplify message, saya dapat lihat message Prabowo dan Gibran itu sampai. Dan seperti kita, yang kita harus ingat juga,
kalau pilihan raya di Indonesia ni kita menggelarkan pesta demokrasi. Betul. Jadi perlu santai. Jadi kerana itu mungkin joget-jogetan, dangdut-dangdutan. Debat-debat ni tidak penting. Debat-debat tu kita je yang suka tengok. Kalau orang cendekiawan analis-analis ni suka rakan, tengok. Yang mana Malaysia ni tak pernah pun ada debat secara terbuka dipertontonkan kepada khalayak ramai. Contohlah kalau PRU pada tahun 2022, PRU 15, kita tak nampak pun ada debat yang disiarkan secara live. Diorang ada yang cakap debat ni bukan budaya Malaysia, bukan budaya Melayu. Lepas tu aku nak tanya korang, kalaulah debat tu bukan budaya Melayu, adakah budaya kita terus menggunakan politik kebencian, politik agama, politik kenegerian ataupun kedaerahan ni untuk meraih undi? Mana Perdana Menteri adalah seorang ialah mungkin kerana dia berasal daripada nak kaji semula kononnya kalau mereka menang. Korang tengok Indonesia sekarang, pesta demokrasi diorang, diorang tak cakap pasal kebencian agama, diorang tak tanamkan kebencian bangsa ke tuduh orang rasuah sini sana ke. Tak. Pemilu pilihan raya umum 2024 Indonesia ataupun Pilpres pilihan raya presiden Indonesia 2024, aku tak nak cakap mengenai siapakah yang akan jadi presiden ataupun naik presiden, kerana perkara itu rakyat Indonesia yang akan tentukan. Aku nak cakap mengenai dengan pesta demokrasi di Indonesia, yang merupakan pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia, yang mana Indonesia sekarang ni dia punya pesta demokrasi ni sangat luar biasa, berada pada tahap yang sangat-sangat berbeza. Kalau nak dibandingkan dengan Malaysia ni, diorang punya dah jauh lebih maju ke hadapan. Kalau korang tengok sepanjang kempen Pilpres 2024 ni, presiden, naik presiden, calon-calon yang bertanding ni, diorang sekarang lebih terbuka menerima untuk berdebat. Tiga pusingan debat dianjurkan, dan ketiga-tiga calon presiden dan naib presiden daripada setiap parti ni diorang sertai debat secara terbuka. Diorang bagi tahu apakah diorang punya janji dan apakah tawaran diorang. Sangat menarik ah, yang aku pandang sebagai sesuatu yang sangat menarik tentang Indonesia adalah political literacy. Kefahaman politik, literasi politik. Literasi politik. Sejujurnya budaya debat tu aku harap ada kat Malaysia lah. Tapi itulah orang kat Malaysia pula kata debat bukan budaya debat kita. Debat bukan budaya kita. So, budaya kita adalah itu saya tak nak jawab. If I speak I'm in trouble. Kalau kau tengok political discourse di Malaysia, diskusi politik, perbincangan politik di Malaysia, kadang-kadang diskusi tu terlalu surface level, terlalu murah-murahan. Ada pergaduhan yang murah-murahan, perbalingan cacian dan makian yang murah-murahan. Okey, pemilu Indonesia sepertinya menjadi daya tarik tersendiri bagi negara Malaysia. Namun Indonesia tidak menjalankan politik perkauman seperti di Malaysia, karena sistem politik seperti ini terkesan sudah usang. Politik perkauman atau juga politik identitas mengacu pada praktik politik yang berfokus pada identitas kelompok seperti agama, ras atau suku bangsa yang dijadikan sebagai alat untuk memperoleh pengaruh politik dan kekuasaan. Dalam beberapa kasus politik identitas memang dapat membantu untuk memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan dan memperkuat solidaritas di antara mereka. Namun dalam banyak kasus, politik identitas atau politik perkauman ini juga dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi keberagaman dan persatuan masyarakat. Dan ini menjadi duri dalam daging yang nantinya akan menyandra kembali proses perkembangan suatu negara. Dan rakyat Indonesia tidak ingin terjebak dengan model politik seperti ini, yang nantinya dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.